Struktur jabatan di Mabes Polri. 1. Pimpinan Polri. Jabatan pimpinan Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Itwasum Polri. Jabatannya seperti Inspektur Pengawasan Umum, Wakil Inspektur Pengawasan Umum, Inspektur Wilayah 1, dan jabatan lain sesuai peraturan Kapolri. 3. Baintelkam Polri. Jabatannya seperti Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, Direktur Keamanan Negara, Kepala Bidang Sandi, dan jabatan lain sesuai peraturan Kapolri. 4. Baharkam Polri. Jabatannya seperti Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Kepala Korps Pembinaan Masyarakat, Kepala Korps Samapta Bayangkara, Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara, Direktur Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat, Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat, Direktur Samapta, Direktur Pengamanan Objek Vital, Direktur Polisi Satwa, Direktur Polisi Air, Direktur Polisi Udara, dan jabatan lain sesuai peraturan Kapolri. 5. Bareskrim Polri. Jabatannya seperti Kepala Badan Reserse Kriminal, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepala Biro Pengawasan Penyidikan, Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepala Pusat Laboratorium Forensik, Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional, Kepala Pusat Inapis, Direktur Tindak Pidana Cyber, Kepala Satuan Reserse Mobile, dan jabatan lain sesuai peraturan Kapolri. 6. Lemdiklat Polri. Jabatannya seperti Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Gubernur Akademi Kepolisian, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira, Kepala Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional, Kepala Pendidikan dan Pelatihan Reserse, Kepala Pusat Pendidikan Lalu Lintas, Kepala Sekolah Polisi Wanita, dan jabatan lain sesuai peraturan Kapolri. 7. Korps Brimob Polri. Jabatannya seperti Komandan Korps Brimob, Wakil Komandan Korps Brimob, Komandan Pasukan Gegana, Komandan Pasukan Pelopor, Komandan Satuan Perlawanan Teror, Komandan Satuan Penjinak Bom, Komandan Satuan Kimia Biologi Radioaktif dan Nuklir, Komandan Satuan Latihan Brimob, Komandan Satuan Intel Brimob, dan jabatan lain sesuai peraturan Kapolri. 8. Esrena Kapolri. Jabatannya seperti Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, Kepala Biro Kebijakan dan Strategi, Kepala Biro Manajemen Anggaran, Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri, dan jabatan lain sesuai peraturan Kapolri. 9. SSDM Kapolri. Jabatannya seperti Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Kepala Biro Pengendalian Personel, Kepala Biro Pembinaan Karir, Kepala Biro Psikologi, dan jabatan lain sesuai peraturan Kapolri. 10. Eslok Kapolri. Jabatannya seperti Asisten Kapolri Bidang Logistik, Kepala Biro Peralatan, Kepala Biro Fasilitas dan Konstruksi, Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa, dan jabatan lain sesuai peraturan Kapolri. 11. S-Ops Kapolri. Jabatannya seperti Asisten Kapolri Bidang Operasi, Kepala Biro Pembinaan Operasi, Kepala Biro Kerjasama Kementerian Lembaga, Kepala Biro Pengendalian Operasi, dan jabatan lain sesuai peraturan Kapolri. 12. Dipropam Polri. Jabatannya seperti Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi, Kepala Biro Pengamanan Internal, Kepala Biro Propos, dan jabatan lain sesuai peraturan Kapolri. 13. Dipkum Polri. Jabatannya seperti Kepala Divisi Hukum, Kepala Biro Kerjasama dan Penyuluhan Hukum, Kepala Biro Bantuan Hukum, Kepala Biro Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan jabatan lain sesuai peraturan Kapolri.